sejauh manakah keputusan inquest ni akan mempengaruhi sesuatu perbicaraan? Kalau macam tadi kita dapat tahu yang okey, kalau kita dapat tahu okey, punca kematian ni adalah kemalangan. Okey, jadi berhenti takat tu je lah. Tapi biasanya kita kita tak biasa dengan inquest ni. So kita tak tahu macam mana dia ada mempengaruhi keputusan perbicaraan. Baik, secara asasnya inquest ni dia tidak kalau ada pendakwaan jenayah kedian kemudiannya keputusan inquest ni tidak mempengaruhi sangat. Jadi isu dia di dekat inquest ni sama ada syaratan yang akan diteruskan ataupun terhenti di setakat ini. Jadi itu pentingnya inquest di dekat inilah. Sebab inquest tidak membicarakan sesiapa. Tidak ada tertuduh dalam kes inquest ini, tidak ada tertuduh. Yang ada adalah isu sebab apa kematian dia. Dia boleh membantu mahkamah dari sudut sebab kematian ini, boleh membantu dengan adanya bukti-bukti forensik, adanya forensik evidence yang boleh membantu mahkamah menentukan secara sains sebab-sebab kematian dia. Dalam kes inquest biasanya akan dipanggil, dalam yang menyebab kematian akan dipanggil pakar-pakar perubatan dan pakar-pakar forensik untuk memberi keterangan di mahkamah tentang pandangan mereka bagaimana kejadian ini berlaku, sebab apa kejadian ini berlaku lah. Jadi ini akan membantu mahkamah lah dari sudut itu. Tapi dia tidak akan mempengaruhi kalau ada kes pendakwaan kemudiannya, dia tidak akan mempengaruhi. Sebab itu satu kes yang lain, yang mana dalam bila ada perbicaraan, katakan ada tertuduh lagi ni, betul ya? Bila ada tertuduh dan tertuduh dituduh di mahkamah, mahkamah itu akan masih lagi perlu memanggil saksi-saksi kejadian, masih lagi perlu melihat kepada bukti-bukti yang dikemukakan. Melalui bukti-bukti inilah kemudiannya mahkamah akan memutuskan sama ada tertuduh dalam kes itu bersalah ataupun tidak bersalah. Ia bukan bergantung kepada inquest. Inquest ni adalah awal sama ada syaratan ingin diteruskan ataupun tidak diteruskan lah. Itu tujuan inquest. Katakan dalam kes ini macam saya sebut tadi, kalau mahkamah memutuskan berlaku pembunuhan, dia telah Muhammad Adib ini telah dibunuh, maka kemudiannya pihak polis patutnya meneruskan syaratan untuk mencari dan mengenal pasti pembunuh-pembunuhnya, dan mereka hendaklah didakwa di mahkamah. Okay. Jadi inquest ini di peringkat itu saja. Ia tidak mempengaruhi kes kemudian.